Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wassalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada Nabiyyina Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil jaza amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, aqimis salata liduluki samsi ila ghasakil layli wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salamnya senantiasa selalu berlimpah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'innya yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, yang Allah muliakan. Salat merupakan suatu ibadah badaniyah yang paling agung. Di antara ibadah-ibadah yang lain, maka salatlah ibadah yang tertinggi nilainya. Perintah salat di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan salat. Pertanyaannya, adakah di dalam Al-Qur'an disebutkan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh? Mungkin kalau kita mencari nama-nama tersebut sulit ditemukan. Kita baca Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, mungkin bahasa sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh tidak ditemukan. Terus mana perintahan Allah Subhanahu wa taala tentang sholat yang lima waktu? Maka boleh kita buka di dalam surat Al-Isra ayat 78. Al-Isra ayat berapa? 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidulukis samsi. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Ahli tafsir mengatakan dulukis samsi itu maknanya sholat zuhur dan sholat asar. Karena waktunya sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir. Dan waktunya sholat asar pun waktunya matahari tergelincir. Jadi kalimat dulukis samsi, ahli tafsir menafsirkan dua sholat di sini, zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili, dan dirikanlah salat ketika malam menjelang gelap. Ahli tafsir menafsirkan ghasaqil laili itu isinya salat maghrib dan salat isya. Ghasaqil laili, mulai matahari redup menjelang malam gelap gulita. Ghasaqil laili isinya, ahli tafsir
menyebutkan salat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr. Di sini ditafsirkan Qur'an al-fajr itu adalah salat subuh. Jadi jelas di ayat ini perintah salat 5 waktu. Kalau kita nyari langsung satu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mungkin tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada hanya perintah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan suatu kewajiban yang waktunya telah ditentukan, tapi tidak disebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tidak ada. Dalam bahasa lain, salat asar itu disebut juga salat wusta. Salat asar. Jadi nanti para hadirin jamaah semua, kalau ada yang nanya mana dalil salat 5 waktu, sementara saya sudah menghatamkan Al-Qur'an beberapa kali hatam, tidak menemukan adanya kalimat zuhur, asar, isya, subuh, maghrib, maka para hadirin tunjukkanlah surat Al-Isra ayat 78 dengan penafsiran beberapa ahli tafsir. Ini perintah salat yang Allah perintahkan sebagai kewajiban bagi seluruh orang yang beriman Islam, tunduk patuh kepada ajaran agama Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh meninggalkan salat yang 5 waktu. Tanda orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an menjadi hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Di sana dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala siapakah orang yang muttaqin itu. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal yang ghaib. Setelah itu apa lanjutannya? Wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang mendirikan salat. Ini tanda orang yang bertakwa itu beriman kepada hal yang ghaib dan mau melaksanakan salat. Jadi bohong kalau kita mengaku orang Islam, mengaku orang yang beriman, tetapi tidak mau melaksanakan salat, berarti Islamnya bohong, imannya juga bohong. Terus salat mana yang harus kita lakukan? Apakah ada salat pilihan? Kalau kita melihat perintah Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Isra ayat 78, maka yang harus kita lakukan seluruh salat yang 5 waktu. Tidak boleh memilih salat hanya beberapa waktu saja. Mentang-mentang Rasul sudah menegaskan ada 2 salat yang sangat berat dilaksanakan, sangat hebat pahalanya. Andaikan umatku tahu di dalam 2 salat ini tentang pahala yang sangat besar, maka umatku akan mendatangi salat ini walau abwan, walaupun merangkak, yaitu salat isya dan salat subuh. Mentang-mentang ada pernyataan seperti itu, kita hanya melaksanakan salat isya dan subuh saja, maka ini tidak cukup. Harus dilaksanakan 5-5-nya. Apa itu sholat? Di dalam ilmu fikih, sholat itu terbagi 2 bagian. Satu, ada sholat menurut lugot, bahasa. Kalau kita tasrif, bahasa sholat itu
kata dasarnya adalah sholat. Kalau dikorek lagi kalimatnya, berasal dari kalimat sholawat. Sholawat nanti dimasukkan ke bab sulasi mazid warna ke-1 bab ke-2. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan tif'alan, fa'alan. Ketemu di sana nanti. Sholla yusolli tasliyatan, tisla'an sholatan. Belum, kita baru belajar sulasi mujarad sampai bab ke-4 saja. Belum ketemu nanti. Kalau ketemu, oh, kata sholat itu dari kata dasarnya sholawat dimasukkan ke bab sulasi majid warna ke-1 bab ke-2. Sholat menurut lugot, menurut bahasa adalah mutlakud doa, sekedar berdoa. Sekedar kita berdoa kepada Allah, berdoa il khair dengan doa kebaikan, itu namanya sholat. Meminta rizki yang halal, meminta usia yang panjang, meminta husnul khotimah, meminta keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, itu sholat. Tetapi yang perlu kita lakukan bukan sholat menurut lugot, tetapi sholat menurut istilah ahli fikih, yaitu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyara'ito mahsusotin. Itu namanya sholat. Aqwalun yaitu ucapan-ucapan, wa af'alun dan pekerjaan-pekerjaan, muftatahatun yang dimulai bitakbir dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatin yang diakhiri bitaslim dengan membaca salam. Bisyara'ito mahsusotin, menggunakan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam hal ibadah sholat. Jadi di dalam sholat itu ada dua, ada syarat, ada rukun. Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Bedanya syarat dengan rukun? Syarat adalah sesuatu kewajiban yang harus kita laksanakan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Itu syarat. Seperti apa? Bersuci. Itu syarat. Menutup aurat. Itu syarat. Apalagi menghadap kiblat. Itu syarat. Berpakaian yang suci dari najis, badannya harus suci dari hadas. Hadas mana? Hadas dua, hadas kecil dan hadas besar. Ada hadas, ada najis. Apa bedanya hadas dan najis? Jamaah, apa bedanya hadas dengan najis? Kita sering mendengar kan, harus suci dari hadas, harus suci dengan najis. Terus perbedaannya apa hadas dengan najis itu? Ini dua-dua kotoran ini. Hadas ya kotoran, najis pun kotoran. Terus perbedaannya apa? Betul. Najis itu kotoran yang berbentuk, yang berupa, yang berasa. Itu najis. Seperti darah, ada warnanya, merah. Ada baunya,
amis, ada rasanya pahit. Ini namanya najis. Kalau hadas, kotoran yang tidak berbentuk, tidak kelihatan, tidak tercium, tapi ada yang tercium. Seperti apa? Buang angin. Kita hidup 40 tahun, berapa kali kita buang angin? Pernahkah kita melihat bagaimana bentuknya? Apakah kita bisa memegang? Begitu keluar berbunyi langsung kita tangkap? Tidak bisa. Hanya bisa dirasakan, dicium. Hanya tercium baunya saja. Nah, itu bedanya najis dan hadas. Terus di hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Terus perbedaannya apa antara hadas kecil dan hadas besar? Lupa apa memang belum tahu ini? Memang lupa ini. Kalau belum tahu ya insya Allah sudah tahu semua, karena Bapak Ustaz sudah banyak ini. Hadas kecil adalah ma'aujabal wudu'a, perkara yang mewajibkan kepada wudu. Contoh, buang air kecil, setelahnya bersuci. Terus kalau kita mau mensucikan batiniahnya dengan berwudu. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu juga membatalkan wudu. Bisa suci lagi badan kita dengan berwudu, termasuk hadas kecil. Itu hadas kecil. Yang kedua ada hadas besar. Apa yang disebut hadas besar? Sebalikannya dari tadi. Yang tadi itu perkara yang mewajibkan kepada wudu. Kalau hadas besar, perkara yang mewajibkan mandi besar. Junub, perempuan setelah haid, kalau badannya ingin suci, mandi besar. Kalau bapak-bapak setelah junub berhubungan dengan istrinya, maka tidak bisa sholat karena badannya kotor. Mana kotornya, kan gak kelihatan. Itulah jenenge hadas. Hadas besar. Kita gak tahu. Saudara kita, teman kita yang duduk di ejer kita gak tahu ini. Ini punya hadas besar atau tidak, ada apa? Atau badannya suci? Kita tidak tahu karena hadas tidak kelihatan. Itu syarat. Ada rukun. Kalau rukun sholat adalah hal yang wajib dikerjakan di dalam sholatnya. Kemarin kita sudah membahas sekilas bahwasanya yang termasuk rukun sholat itu adalah niat. Niat menurut mazhab Imam Syafi'i termasuk rukun sholat. Adapun niat menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Maliki, mazhab Abu Hanifah, maka niat tidak termasuk rukun sholat, tetapi masuk ke dalam syarat sholat. Tapi sepakat, empat mazhab Imam Fikih itu harus menggunakan niat ketika kita mau sholat. Hanya bedanya kapan mereka, para imam mazhab itu, mengerjakan niat. Pertanyaannya gini, kita sudah sholat bertahun-tahun, telinga kita sudah tidak asing dengan namanya niat. Niat, sudah sering mendengar, niat, niat, niat.
Pertanyaannya, apa itu niat? Apa yang disebut niat? Nah, kita kan sering mengucapkan, ah gak niat kamu itu, ah gak niat. Apa itu niat? Niat itu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu perkara dibarengi dengan mengerjakannya. Itu jenenge niat. Pingin minum, langsung minum, itu namanya niat. Pingin makan, langsung makan, itu namanya niat. Imam Abu Hanifah kalau mau sholat, beliau berniat jauh sebelum melaksanakan sholat sudah niat. Walau horoja, andaikan ini orang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, terus di rumahnya niat, saya mau sholat, berangkat ke masjid, di tengah jalan tidak melakukan aktivitas yang lain, begitu sampai ke masjid terus takbiratul ihram, sah menurut Imam Abu Hanifah. Niatnya di mana? Di rumah. Menurut Imam Malik, niat itu dikerjakan sebelum takbiratul ihram. Walau wadoa, dan andekan orang ini berwudu, terus di sana niat sekalian sholat. Maka menurut Imam Malik, begitu takbiratul ihram sudah tidak ada niat lagi. Begitu wudu, niat wudu plus dengan niat sholat. Ketika di dalam hanya bertakbiratul ihram saja. Yang ketiga, menurut Imam Asy-Syafi'i, niat itu muktaronan bitakbiratul ihrami, dibarengkan dengan takbiratul ihram. Menurut Imam Asy-Syafi'i, niat di rumah dasar, niat ketika wudu tidak jadi. Karena pemahaman mazhab Imam Syafi'i, niat itu tidak bisa dipakai untuk dua pekerjaan. Kalau niat wudu, ya niat wudu toh. Niat sholat, ya niat sholat saja. Maka pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, niat itu dibarengkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi bibirnya mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hatinya niat sholat. Itulah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, niat itu kubailat takbir. Bahasanya kubailat tasbir. Sebentar, sekejap sebelum takbiratul ihram. Berdiri sebelum takbiratul ihram, di sana berniat sholat. Ini menurut Imam Hambali. Jamaah pakainya yang mana? Monggo. Ada panutannya. Niat dari rumah, ada panutannya. Niat sholatnya ketika berwudu, ada panutannya. Niatnya dibarengkan dengan takbiratul ihram, ada imamnya. Niatnya sekejap sebelum takbiratul ihram, ada imamnya. Jadi monggo para jamaah, ikut yang mana. Setelah niat, apa takbiratul ihram? Mengucapkan Allahu Akbar. Sepakat semuanya, tidak ada perbedaan. Walaupun Asmaul Husna jumlahnya ada 99, tetapi tidak boleh kita mengucapkan takbir dengan kata yang lain. Walaupun jelas
Allah itu mempunyai 99 nama, tapi tidak boleh diganti takbir dengan kata yang lain. Contoh, Allahu Ahad, tidak boleh. Allahu Basir, tidak boleh. Allahul Hakim, tidak boleh. Walaupun itu nama Allah, tetapi tetap menggunakan kalimat Allahu Akbar. Itu yang wajib. Yang wajib itu mengucapkan Allahu Akbar, sehingga hamzahnya Allah sama sampai ke ro-nya kalimat Akbar harus terdengar minimal dengan telinga sendiri. Kalau untuk imam harus banter sehingga makmum mendengar semuanya takbirnya imam. Kalau untuk sholat sendiri atau jadi makmum, kalimat Allahu Akbar cukup terdengar oleh telinganya sendiri. Jangan diam mulutnya. Karena apa? Sholat itu la sukuta 'alaiha, tidak ada diam di dalam sholat. Jadi apapun yang dibaca ketika takbir sampai nanti salam harus umi mulutnya. Tidak boleh gini. Mingkem sampai salam, tidak jadi sholatnya. Karena ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi dalam sholat itu. Rukun bangsa hati, rukun bangsa ucapan, rukun pekerjaan. Yang jadi masalah dan perbedaannya adalah ketika mengangkat kedua tangan. Kalau melafalkan takbiratul ihramnya semuanya sama ucapannya Allahu Akbar. Yang jadi perbedaan yaitu ketika mengangkat kedua tangan. Mengambil semuanya hadis Rasul sama. Annahu idza kabara rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Baginda Rasul ketika sholat itu mengangkat kedua tangannya lurus dengan pundaknya. Hadisnya satu. Cuman ulama ahli fikih menafsirkannya berbeda-beda. Contoh, Imam Abu Hanifah mengangkat kedua tangannya itu memaknai hadwa mankibaihi harus menyentuh kedua jempolnya kepada telinga. Seperti apa takbirnya? Kedua jempol menyentuh kedua telinga. Seperti apa? Mengangkat ke sini. Nah, di sini. Memanai hadwa itu ini yang lurus ya. Ini hadwa. Menurut Imam Malik yang harus lurus itu ini ujungnya lurus di sini. Menurut Imam Asy-Syafi'i sama dengan yang tadi Imam Abu Hanifah, naik sini nempel di telinga minimal. Sedangkan Imam Hambali mengsahkan dua-duanya. Jadi kata Imam Hambali, aku mengangkat tanganku itu, kedua tanganku, seperti Imam Abu Hanifah, atau kadang-kadang seperti Imam Malik. Jadi di sini boleh naik, boleh. Kita ngambil yang mana? Monggo. Terus Pak, cara penyimpanannya pun berbeda. Imam Abu Hanifah menyimpan tangannya itu tahta surati, di bawah pusat. Di bawah pusat. Kalau kita praktekan mengangkatnya Imam Abu Hanifah, Allah naik, Allahu Akbar di bawah pusat. Imam siapa ini? Imam Abu Hanifah di bawah pusat. Adapun Imam Malik
mengangkat hadwa mankibaihi lurus dengan pundak ujungnya, Allahu Akbar. Terus di mana menyimpan kedua tangan? Imam Malik menyimpan kedua tangannya bil irsal di samping. Allahu Akbar sini. Ini Imam Malik. Jadi nanti para jamaah kalau mampir di sebuah masjid, begitu kita masuk ternyata imamnya seperti itu, Allahu Akbar, tangannya tidak disimpan di perut tapi disimpan di samping kiri dan kanannya. Maka ini mengikuti madhab Imam Malik sebagian. Sebagian Imam Malik seperti itu, tapi sebagian besarnya lagi merujuk kepada kitabnya Imam Malik. Kitab apa? Fikihnya Imam Malik. Kitab Al-Muwatta. Di dalam kitab Al-Muwatta, di sana Imam Malik membahas tentang bab menyimpan kedua tangan. Berarti Imam Malik pun kadang-kadang menyimpan kedua tangannya setelah takbiratul ihram. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i, menyimpan kedua tangan itu ala surati, di atas pusat. Kita ikut mana monggo. Imam Hambali ikut sama dengan Imam Abu Hanifah, menyimpan di bawah pusat. Tuh. Jadi supaya kita tidak aneh kalau melihat orang yang sholat seperti ini, oh tahu maksudnya. Setelah itu yang jadi masalah lagi perbedaan tentang sedekap. Sedekap, bersedekap. Mana ini sedekap yang betul itu? Seperti apa caranya? Bersedekap itu ada dua. Satu al-wad'u, dua al-qabdu. Satu menyimpan tangan kanan di mana? Di punggung tangan kiri. Gini. Allahu Akbar. Gini. Atau menyimpan telapak tangan yang kanan di tangan yang kiri, di pergelangan. Allahu Akbar. Satu di sini, satu di sini. Yang kedua al-qabdu, megang. Kalau tadi nyimpan, sekarang apa jenis ini? Menggenggam. Allahu Akbar. Menggenggam pergelangan tangan kiri. Yang pertama menyimpan, menyimpannya boleh di sini di punggung telapak tangan yang kiri di sini. Allahu Akbar. Sini. Yang kedua, Allahu Akbar. Sini. Yang ketiga, Allahu Akbar. Menggenggam. Menyimpannya di sini. Di sini ada yang memanakan ala sodri, di dada. Di sini, di sini, di sini, atau di sini. Jangan disalahkan kalau ada orang sholat yang menyimpan kedua tangan di samping. Allahu Akbar. Ini ikut madhabnya Imam Malik. Yang tidak ada penjelasan atau tidak ada imamnya, yaitu menyimpan tangan memegang, menggenggam sikut. Ini tidak ada. Allahu Akbar. Ah, gini.
Ini tidak ada. Imam Hanafi tidak melakukan ini, Imam Malik tidak seperti ini, Imam Syafi'i tidak seperti ini, Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak seperti ini. Terus kalau kita melakukan hal seperti ini, ikut Imam Sopo. Jadi jangan sok-sokan aku madhab Imam Syafi'i, tapi sholatnya seperti ini. Ikut Sopo ini. Saya madhab Imam Malik, tapi nyimpen di sini. Nah, ini tidak ada. Imam yang empat tidak melakukan bersedekap, menggenggam sikut. Tuh, selanjutnya yang termasuk rukun sholat itu setelah niat kata Imam Asy-Syafi'i itu rukun, terus takbiratul ihram, terus membaca al-fatihah. Adapun membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Monggo, iftitahnya terserah para jamaah biasa menggunakan yang mana. Yang biasa Allahumma ba'id baini, monggo Allahumma ba'id baini. Yang biasa menggunakan kabiro, monggo kabiro. Yang biasa menggunakan wajah tu wajhia, monggo. Yang membiasakan dengan kalimat-kalimat yang lain, silahkan. Itu karena hukumnya sunnah. Kalau wajib harus satu. Seperti tadi Allahu Akbar, apa Allahu Akbar itu wajib. Yang selanjutnya yang menjadi rukun itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Sesuai dengan hadis Rasul, la sholata liman lam yakro bi umil kitab. Tidak sah sholat, tidak sempurna sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang jadi masalah, satu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah atau tidak? Terus dibacakannya jahar atau sir. Ini yang jadi perbedaan. Kalau surat Al-Fatihahnya sepakat, ulama ahli fikih menyebutkan bahwa Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Yang dipermasalahkan bismillahnya. Bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah atau bukan? Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali, bismillah termasuk ayat Al-Fatihah tapi dibaca sir. Allahu Akbar. Bismillahnya pelan. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan tetapi sir, tidak terdengar oleh orang lain, hanya terdengar oleh telinganya sendiri. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Malik menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Karena ada hadis Rasul, sholat itu dimulai dengan mengucapkan hamdalah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah dan harus dibaca jahar. Jadi kalau ada imam membaca surat Al-Fatihah, bismillahnya dijaharkan, bismillahnya disuara keraskan, berarti tidak salah lagi, ini imamnya bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini madhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau mutlak tidak membaca bismillah, langsung ke alhamdulillahirrabbilalamin, ini menurut madhab Imam Malik. Kalau dibaca sir,
dan diyakini bismillah termasuk ayat Al-Fatihah, tetapi membacanya sir, pelan, ini menurut madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jamaah pakai yang mana? Monggo, terserah. Monggo, ada imamnya, ada pemimpinnya. Jadi yang mau sir, monggo, yang mau jahar, silahkan. Yang penting yang jahar odo nyalahkan yang sir jangan menyalahkan yang jahar. Yang salah yang tidak membaca Al-Fatihah. Dibaca sir, monggo. Dibaca banter, silahkan. Ndak dibaca pun bismillahnya, ndak apa-apa, ada imamnya. Ada imamnya. Terus tadi hadis itu menyebutkan bahwasanya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah? Kapan? Kapan makmum baca Al-Fatihah? Kan tadi hadisnya jelas, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Masa nanya dijawab dewe dari tadi ya. Saya nanya, yang ngejawab saya lagi. Nakalan jamaahnya ini. Saya yang nanya, saya yang jawab. Membaca Al-Fatihah bagi makmum, beberapa pendapat ulama ahli fikih. Satu, pertama, di dalam sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, yang imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, pendapat yang pertama, maka makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Sekali lagi, di dalam sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, ketika imam membaca surat Al-Fatihahnya jahar, maka menurut pendapat yang pertama, makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini pendapat yang pertama. Adapun di dalam sholat yang sir, rakaat ketiga dan keempat, maka makmum harus membaca Al-Fatihah. Monggo ya, diresapi. Yang pertama ini pendapatnya ulama, kalau di dalam sholat yang jahar cukup imam yang membaca Al-Fatihah. Dalilnya, wa idza quri'al qur'anu fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Al-Qur'an, diamlah dan simaklah. Ulama ini mengambil Al-Qur'an. Kalau imam membaca Al-Fatihah, maka tugasnya makmum mendengarkan, menyimak. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diamlah. Ini terjadi dulu zaman Rasul masih ada. Begitu Rasul sampai ke waladhdallin, sahabat mengucapkan amin, terus sahabat berlomba-lomba membaca Al-Fatihah.
Fatihah sehingga di masjid gemuruh. Sahabat banter-banteran baca Al-Fatihah. Setelah selesai, Rasul negur, apakah kalian mau mengganggu bacaanku? Karena para sahabat tidak mendengarkan bacaan Rasul, tetapi sibuk dengan bacaan Al-Fatihah masing-masing, membaca pelan, sebelahnya banter, akhirnya di sini ikut banter, di sini banter lagi, akhirnya di masjid gemuruh dengan para makmum yang membaca Al-Fatihah. Maka sesuai dengan hadis tadi, dimulai saat itu, kata Ibnu Umar, aku tidak pernah membaca surat Al-Fatihah kalau di sholat yang jahar. Baru satu, sudah berkumandang azan, kita tutup pertemuan ini. Nanti selanjutnya pertanyaannya ini di PR-kan saja pertemuan yang akan datang. Jadi kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.